adalah Karuto yang akan menggunakan Darius, manakala Zisune yang akan menggunakan Galio. Jadi itu juga bermakna yang Galio akan bermain di tengah dan kita ada Karuto yang berada di atas. Jadi Rods akan bermain di tengah. Kita memang dah tahu, kita kena ingat ni statistik ni. Rods dia adalah pemain yang mendapatkan kill yang terbanyak setakat ini. Jadi memangnya akan diberi perhatian. Ya, kill yang tertinggi. Perlu berhati-hati dan damage yang dikeluarkan juga tidak boleh dipandang rendah. Sagi dan juga Winter. Lihat bagaimana Rods berjaya untuk membuli Zisune sedikit. Dan daripada segi spell, kita nampak yang mana Rods membawa Ignite, manakala Zisune membawa Barrier. Satu pergerakan yang sangat agresif dari Rods. Betul tu. Dia betul-betul nak cuba memberikan tekanan kepada Zisune. Dan setakat ni agak berjaya juga. Kita nampak Zisune yang lebih tertekan. Dan Rods boleh farm dengan lebih baik berbanding dengan Zisune. Itu dia damage. Dan juga taun berjaya untuk dihasilkan. Tapi lihat, macam tak ada damage kepada Rods. Itulah base magic resist yang sangat tinggi daripada Rods. Sehinggakan damage Galio langsung tidak terasa sekalipun. Winter mengetahui kedudukan Owo yang akan tiba. Sagi dan Winter pantas terus saja mereka melarikan diri daripada kawasan ini. Sebab ada satu ward dekat situ yang diketahui oleh Owo. Jadi dah kantor dah. Jadi sekarang ni Owo akan bergerak ke bahagian tengah pula, di mana Vi yang dimainkan oleh Chili turut berada dekat situ. Galio akan menjadi yang pertama untuk kembali ke pakar jalan. Pulang untuk beli item sebentar dan sepertinya dia akan menyiapkan Rod of Ages, memberikan dua dahulu nyawa dan sedikit mana untuk dia bertarung dengan lebih lama di bahagian mid lane. Sekali lagi, kita nampak bagaimana Karuto akan mendapatkan 5 stack. Itu akan pastinya pedih di tangan Crown apabila bleeding yang dihasilkan tanpa henti. Rotasi telah pun dilakukan. Oi. Kagame cuba untuk taruh shield yang agak besar. Sagi mencari Shanks. Sagi. Dan tembakan yang mudah daripada Sagi sebentar tadi. Inilah dia pemain yang saya katakan sangat agresif, sangat berbahaya. Dia tahu berapa banyak yang dia boleh lakukan. Itulah dia. Walaupun dengan nyawa dia sedikit tu, lagi-lagi shield yang keluar tu sebenarnya sangat-sangat membantu. Nyawa yang sedikit tu, dia boleh lagi membuat satu pusingan Yu dan mendapatkan first blood di situ. Kill yang pertama untuk Sagi. Satu kesilapan daripada RTZ Underrank adalah mereka tidak perhatikan yang Sagi masih lagi ada heal. Kalau dia tersilap sekalipun, masih ada lagi di ruang. Itu the town. Dan assault and battery cuba untuk mencari damage. Tetapi lihat bagaimana Rod terpaksa menggunakan flame melarikan diri. Perlu berhati-hati dengan Karuto yang baru saja tiba. Karuto akan memberikan kill kepada Chili. Rotasi yang pantas. Crown telah pun tiba. Cuba untuk mencari sesuatu. Namun ditarik ke tepi oleh Karuto. Nasib baik mereka dah habis guna semua skill. Jadi cukup-cukuplah. Dapat 2 kill tu sangat-sangat bagus dah. Dan mereka kembali ke pangkal jalan untuk resetkan diri mereka. Crown datang dan tidak sempat untuk memberikan sebarang bantuan langsung. Yap, permainan yang sangat-sangat menarik pada hari ini. Zisune sekarang dengan 3,300. Tapi gol yang paling tinggi seperti biasa adalah kepada Sagi. 3,700. 1,000 gol lebih daripada pihak lawannya, iaitu Kagame. Inilah sebab kenapa Sagi sangat berbahaya dan perlu untuk mereka berikan perhatian kepada pemain marksman ini. Sekiranya tidak, dia akan mendapatkan kill tanpa henti. Dan kalau tak ada gang yang dilakukan di bahagian bottom, dia akan bermara jelela. Tetapi cerita pasal gang, nampaknya ada sedikit percubaan gang dekat situ. Terlebih diketahui kedudukannya. Owo sekarang ni dalam keadaan bahaya. Owo boleh lagi sedikit saja. Tentranya Owo mati di bulan 4 kill untuk Berjaya Dragon setakat ni. Dan mereka tahu tanpa sebarang jungler di dalam pasukan RTZ, ini mungkin akan menjadi naga yang percuma. Shanks berada di bahagian tepi, ada Crown di bahagian hadapan. Lihat, mudah saja smite digunakan. Tolakan masuk. Lihat Winter di bahagian belakang. Sagi akan dicari. Rats berjaya untuk menarik perhatian. Damage dikeluarkan oleh Kagame. Itulah dia combo yang dikatakan oleh Rats. Diana sangat berbahaya.
Saya nampak Kagame tadi, dia cuba gunakan True Shot Barrage untuk cuba KS-kan Dragon tu tetapi tidak berjaya. Sekarang ni mereka bergerak ke bahagian tengah pula di mana Shanks sekarang ni tertangkap, tapi Shanks tidak menjadi masalah. Dia ada lagi shield untuk mempertahankan dirinya. Perlawanan yang sangat-sangat menarik walaupun di awal-awal game ini, tetapi 4,000 pasukan RTZ Underrank mendahului. Dalam team fight kita nampak betapa efektifnya Rods dalam mencari Sagi. Jadi berhati-hati kerana sekiranya tidak, Sagi ini akan menjadi sagu sahaja. Jangan jadi sagu sangat. Ha, sebab awal lagi itu nak buka puasa. Tapi apa pun, kita sekarang ni nampak pergerakan daripada sebelah RTZ ke sebelah bawah, tetapi Berjaya Dragons menghidu sesuatu dan mereka sudah pun kembali. Ya, saya yakin objektif mereka seterusnya adalah untuk mendapatkan referral. Lihat pergerakan Sagi sudah pun bergerak ke arah referral. Begitu juga dengan pemain lain. Lihat bagaimana combo daripada Rockstar tadi. Lagi sekali, nampak True Shot Barrage tu, tetapi timing dia tak berapa nak kena dekat Rots sini. Dan nampak yang mereka dapat satu demi satu kill. Rots berjaya untuk mendapatkan damage yang tinggi dalam pertarungan tadi. Moonfall yang dilakukan setelah tadi dan mereka berjaya untuk menjadi Karuto. Dan hampir-hampir Shanks terkena sebentar tadi Final Spark, tetapi berjaya untuk dielak mudah. Referral ini akan diambil oleh Chili dan mungkin akan diletakkan di bahagian mid lane. Walaupun Karuto terkorban, ianya berbaloi Assault and Battery kepada Rods. Mudah sahaja diambil kill tersebut. Dua lawan satu, memang Rods tidak boleh tahan lagi-lagi bila dia cuba melarikan diri. Dia kena tarik balik tadi daripada Karuto. Jadi sekarang ni mereka ada kelebihan, bukan saja dapat Dragon tetapi mereka mendapat apa-apa buff sekalipun di sebelah atas, dan mereka akan memberikan tekanan di bahagian tengah pula. Sekarang saya masih lagi tertanya, siapakah yang mampu untuk menghentikan farming tanpa henti daripada Sagi? Dia mudah sahaja untuk mendapatkan farm dan walaupun dia hanya punya satu kill, tapi goalnya hampir sama banyak dengan Vi. Itulah, walaupun Sagi dia mati sekali, tetapi tengok goal dia memang cukup banyak sekali. Dan mungkin kita akan lihat pertarungan di sebelah tengah, dimulakan dengan True Shot Barrage, tetapi tiada apa-apa sambungan daripada situ. Sagi masih lagi di tengah bersama dengan Winter untuk menemaninya. Yep, Kagame sememangnya berbahaya. Golnya lebih sedikit mungkin kerana 3 kill yang berjaya dicari, tetapi tarik di bahagian bottom lane, inilah dia kelebihan daripada segi map yang ditunjukkan oleh Berjaya Dragons. Ya, mereka mungkin tidak mempunyai pemain-pemain yang boleh teamfight dengan mudah seperti RTZ Underrank, tetapi mereka boleh sahaja mencari ruang dan peluang untuk mencuri tarik seperti yang dilakukan sebentar tadi. Chili menjumpai Crown sebentar tadi, tetapi tidak ada apa-apa sebarang follow up. Winter dan juga Sagi begitu berani mereka duduk bagi hadapan. Cyclone tetapi flash dapat digunakan. Begitu juga dengan Zisune yang sudah pun menggunakan Hero's Entrance untuk masuk flash dan juga down. Berjaya untuk mendapatkan satu, namun Zisune telah pun terkorban. Masih lagi ada damage. Karuto bagi hadapan. Karuto mungkin terlampau agresif, terlampau besar. Ada pekah yang cuba untuk dilakukan. Tetapi walaupun Karuto terkorban, hasrat mereka untuk mendapatkan turret sudah pun berbaloi. Betul, itu boleh dikirakan berbaloi dan mereka mempunyai cukup orang untuk pergi mendapatkan Dragon sekarang ni dan tidak akan dicabar oleh mana-mana daripada RTZ Underrank. Jadi sekarang ni Cloud Dragon akan didapati oleh Berjaya Dragon sendiri. Ya, Cloud, pastinya dengan Cloud Dragon tersebut akan lebih mudah untuk pemain-pemain kita melakukan rotasi bergerak daripada bahagian top ke bottom ataupun untuk mendapatkan Baron. Pergerakan di sini Chili seperti biasa akan farm saja dalam jungle. Kita nampak Sagi membeli enhancements locket. Dia tukar untuk mendapatkan enhancement stasis untuk dia gunakan sekiranya dia tertangkap dengan damage yang dikeluarkan oleh Rods ataupun OWO. Heal masih lagi ada di tangan Sagi. Dan nampaknya di bahagian tengah Kagame mungkin dalam keadaan bahaya. Kita tunggu Chili untuk masuk ke dalam, tetapi dia ada Shanks untuk datang memberikan bantuan. Pada masa yang sama kita ada Zisune berada dekat atas. Nasib baik mereka tidak memulakan serangan lagi.
Yap, bijak daripada pemain Berjaya Dragon. Zisunius mengatakan, saya tak ada Heroes Entrance. Jadi, jangan masuk lagi. Tunggu ultimate Heroes Entrance baru kita melakukan Guombo combo. Dan pastinya inilah sebab permainan yang lebih pasif daripada Dragon. Sekarang sudah ada Heroes Entrance. Chili boleh masuk saja tanpa segan silu. Tanpa takut lawanan yang akan berlaku. Oh, memang tak takut tu. Kita nampak dah pun dimulakan serangan yang berada di bahagian tengah. Omo hampir mati di menurut 50% saja nombor 3. Dan itu ada pada spa yang digunakan. Terlalu menjatuhkan sesiapa. Dan mereka berjaya mendapatkan satu kill ke atas Omo. Dan cuma menampakkan lagi satu. Adakah mereka boleh membunuh Sagi? Sagi! Sagi sedikit saja. Chili dapatnya akan terkorban. Sagi perlu melarikan diri. Namun damage yang lebih besar. Karuto berjaya untuk menghantar dua orang pemain. Dengan Noxian Guillotine. Berjaya untuk mencari target. Mungkin mencari yang seterusnya, Crown. Pemain terakhir tinggal, Sagi akan tiba setelah dia makan Honey Fruits team fight yang sekali lagi dimenangi oleh pasukan Berjaya Dragons. Mereka ada Rift Herald yang akan masuk tanpa sebarang masalah. Bantuan diperlukan, Crown berputar. Tarikan oleh Karuto diperlahankan tetapi tidak ada follow up. Oh, adakah mereka dapatkan turret di tengah? Oh, tak dapat lagi turret di tengah. Tinggal setitis nyawa je ikut tu. Ya, satu saja serangan dia diperlukan. Tetapi 10,000 sudah yang menjarakkan mereka. Dalam teamfight sebentar tadi, walaupun Heroes Entrance tidak mengena, tetapi timing daripada Sagi untuk menggunakan stasis untuk mengelakkan daripada dia terkena damage. Rods berjaya untuk melakukan tugasannya. Tetapi tidak mencukupi damage yang dilakukan. Dan dengan sebelah RTZ Underrank tidak berjaya membunuh Sagi tadi. Sagi baru saja mati sekali sahaja setakat ni. Dah tengok gol Sagi. Tengok gol Sagi 11,000 sekarang ni. Bukan pemain yang perlu dipandang rendah. Oi. Dia berkena Glacial Fisher dan Heroes Entrance akan terkena kepada 4 orang. Cantik. Heroes Entrance yang besar. Sagi cuba untuk kiting. Crown cuba mendapatkan Sagi. Assault and Battery kepada Ross. Ross akan terkorban. Karuto di bagian belakang. Mendapat target. Satu demi satu dijatuhkan. Karuto mengganas. Bleeding sebentar tadi. Dan kill diambil oleh Chili. Dan tamat sudah game kita pada hari ini. Apabila tibanya minion di bahagian mid lane. Oh, wow, wow. Karuto, cara dia pergi ke belakang. Cara dia memilih siapa dia nak bunuh tu memang sangat-sangat cantik. Sangat-sangat matang dekat situ. Dan bertanya kepada Berjaya Dragons. Berjaya membawa pula game yang pertama. Sagi dengan posisinya yang baik. Kemudian Winter.